Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Drama Korea Love Next Door sukses membuat penonton jatuh cinta dengan chemistry antara dua bintang utamanya, Jung Hae-in dan Jung So-min. Tidak heran, banyak fans yang mulai berandai-andai bagaimana jadinya jika mereka benar-benar menjadi pasangan di dunia nyata. Hingga kini pun, penggemar masih saja sulit move on dari pasangan ini. Sebelumnya, Jung So-min terlibat wawancara dengan media setempat sebagai penutup dramanya Love Next Door yang baru saja tamat. Membintangi drama komedi romantis, tentunya sang aktris mendapat banyak pertanyaan soal Jung Hae-in sebagai lawan mainnya. Ketika mendengar bahwa lawan mainnya adalah Hae-in, sang aktris mengaku amat senang. "Saya sangat senang ketika mendengar tentang pemilihan pemainnya, dan saya bahkan berpikir akan sangat menyenangkan untuk bekerja dengannya lagi dalam proyek lain suatu hari nanti. Tidak mungkin lebih baik dari ini," terangnya. Bagian terbaiknya adalah bagaimana kami bertukar ide dan pendapat tanpa rasa canggung yang memperkaya adegan-adegan tersebut. "Itu bukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri, tetapi itu mungkin karena Jung Hae-in terbuka kepada saya," ungkap sang aktris. Jung Hae-in adalah seorang aktor dengan banyak energi internal, dan saya merasa dia banyak berbicara melalui matanya, imbu So-min. Usai isi wawancara ini terungkap ke publik, penggemar menyoroti setiap tatapan penuh makna yang ditunjukkan Hae-in ketika memandang So-min. "Matanya berbicara cinta," komentar salah satu fans. "Hae-in tatapan matanya berbicara nggak hanya pas acting, tapi pas promosi dan off-cam juga sama. Intinya dia naksir beneran sih," tambah fans lainnya. Fans juga menyoroti pernyataan Hae-in sebelumnya bahwa dirinya tidak bersikap manis pada sembarang orang. Sedangkan Hae-in terciduk berkali-kali memperlakukan So-min dengan manis, baik dalam video behind the scene maupun dalam setiap event promosi drama. Jadi makin baper ya sama couple ini.